Servis bulanan dan ganti kampas rem Ninja 250, anjir, keren banget nih bodinya. Langsung aja tanpa banyak kecot kita buka aib-aib yang ditutupi oleh bodi yang keren ini, walaupun aib tidak boleh dibongkar karena nanti aib kita akan dispil oleh yang maha kuasa. Mending kalau yang dispil cuma aib ngupil terus ditaruh meja sekolah. Kalau aib yang dispil pas kita mau open BO di aplikasi hijau, kan sulit. Lanjut. Kita buka filternya, ternyata filternya kotor nih guys, bisa kalian lihat, tapi masih bisa dipakai sih dengan cara disemprot menggunakan kompresor. Lanjut kita buka di bagian ruang bakarnya guys. Nah ini dia karbunya, udah lumayan kotor bestie, udah saatnya karbu ini mandi wajib. Nah waitul guslai rofilada silakbari fardulillahi ta'ala. Lanjut kita oprek dulu karbunya ya guys, kita bersihkan sampai ke akar-akarnya. Setelah dioprek, langkah pertama kita mandikan dulu dengan bensin, lalu kita finishing dengan karbu cleaner. Lakukan langkah-langkah ini ke setiap bagian karbunya ya guys. Setelah selesai, langsung kita pasang kembali semuanya dan inilah hasil akhirnya. Karbu sudah cemerlang secemerlang masa depan saya, yoi. Keren juga ya karbunya ada dua begini. Demi cairan dana servisan secepatnya, langsung aja kita pasang kembali karbunya ke motornya. Nah inilah dia penampakan setelah terpasang. Langsung kita beralih ke kampas rem guys, karena kampas remnya udah habis nih guys. Seperti biasa kampas remnya kita ganti Dayton ya guys. Nah inilah dia ketika kampas remnya sudah diaplikasikan, terlihat kampas remnya glowing sendiri. Tidak lupa motor ini membutuhkan pengisian air radiator agar mesin tetap terjaga suhunya nih besties. Isilah secukupnya karena kalau banyak kekurangannya ya itulah kalian semua. Lalu tidak lupa kita ganti olinya menggunakan oli federal 2 botol. Nah gini dong ganti oli, daripada rungkat turun mesin dan totalan kan saya jadi enak. Lanjut. Kita pasang lagi semua bodi-bodinya ke motornya. Ya servis bulanan karbu kurang lebih seperti ini bestie. Rem, rantai, komstir, bearing, kelistrikan, semuanya dilakukan pengecekan. Tapi alhamdulillahnya motor ini terhindar dari kerusakan-kerusakan tersebut, sehingga terhindar dari jackpot dan totalan. Joss geng joss pak. Sekian video kita hari ini, intinya jangan lupa like, comment, share video ini agar saya semakin semangat untuk mengejek kalian ke depannya. Dan jangan lupa tekan skir clapnya dan mari kita akhiri dengan salam tersakral kita. Salam apa? Salam Joss Geng Joss Pak.